Sekarang kita akan main dengan satu pak kartu. Ya. Kita main dengan kartu lagi. Kali ini kita gunakan kartu normal. Bebas, macam-macam. Oke. Nah, sekarang penonton pilih satu kartu yang mana aja, betul-betul bebas, yang mana aja, free choice, tanpa paksaan. Pilih yang mana? Itu dilihat, dihafalin. Oke. Jangan sampai lupa, ada? Nah, sekarang ini satu pak sisanya, si yang tersisa kita masukkan ke kotak. Ya. Nah, yang kartu pilihan Anda, pilihan kamu, pilihan penonton, supaya nggak lupa ya, supaya menandakan ini nggak ditukar, nggak di switch apa, kita minta penonton tanda tangan di depannya. Tanda tangan di depannya. Nggak apa-apa, ini saya lihat nggak apa-apa. Ini saya pegangin. Tanda tangan aja yang gede di depannya gitu. Terserah, boleh dibikin tulis nama, inisial atau apa nih saya pegangin. Iya, apa tuh? Yeah, Lady Fox. Lady Fox, apa lagi nih? Lady Fox, Raja Sulap. Wah, Ratu Sulap harusnya. Lady kan cewek. Oke. Okay. Ya udah, sini spidolnya. Udah ya. Udah. Ini free choice, penonton betul-betul murni pilih kartu di tanda tangan. Betul, kita singkirin dulu. Oke. Nah, ini tanpa paksaan. Nah, biasanya kalau pesulap memasukkan kartu itu memasukkan dengan ke tengah-tengah tumpukan atau apa. Nah, kali ini saya betul-betul tanpa kecepatan tangan, kartu yang tadi sudah kita masukkan ke tumpukan ya. Ya, ini kartunya. Ini penonton masukkan kartu kamu ke tengah-tengah tumpukan. Nah, tapi dengan posisi seperti ini, jadi betul-betul bebas. Betul-betul boleh masukkan di, ini saya kasih contoh ya, boleh masukkan di dekat-dekat di atas. Ya, kelihatan kan? Dari kamera kelihatan ya. Boleh masukin di tengah atau di rada-rada di, misalnya di bawah gitu. Terserah, pokoknya bebas. Masukkan aja ke posisi mana aja dari tumpukan ini. Ya, silakan. Nih, saya pegang ini. Tuh, nih ya. Tuh. Saya masukin deh. Kasih lihat dulu deh. Mana tuh, tapi jangan sampai habis dulu ya. Kasih lihat ke kamera. Udah. Hop dulu. Nah, kasih lihat. Ini betul kelihatan ya. Betul-betul masuk. Oke. Nah, sekarang dilanjutin, ditekan sampai habis. Iya. Udah. Ini saya rapiin ya. Tuh. Fair. Oke. Betul-betul masuk ke tengah. Kita tutup box-nya. Saya nggak tahu tanpa kecepatan tangan. Oke. Jadi pertama tadi penonton udah pilih kartu, ditanda tangan, dimasukin. Betul-betul bebas, saya nggak tahu ada di mana. Nah, sekarang saya selain ini box merah saya singkirin dulu. Saya punya satu kartu dengan warna biru. Box biru yang ada di bawah sini. Ini saya ambil. Nah, ini dia kartu biru. Nah, bedanya box biru ini antik. Ini saya udah siapin dari tadi. Kita buka. Ya, box biru. Nah, yang box biru ini dia itu masih dalam keadaan urut. Bisa dilihat dari King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, masih urut, 3, 2, As. King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 7, Nah, ini dia yang saya bilang unik. Dia masih dalam keadaan urut, tetapi ada di satu titik, ada satu kartu yang terbalik. Yang anehnya kartu ini berwarna merah. Ya, dia posisinya ada di antara 7 dan 9, artinya 8 wajib. Yang mana 8 wajib ini adalah kartu pilihan kamu, pilihan penonton dengan berwarna merah. Benar ya? Iya. Masih keadaan urut. Ya, itu dia. Ini namanya magic. Benar-benar murni kartu pilihan penonton tanpa asisten. Rajasulap.com.